diskusikan, kita musyawarahkan. Mudah-mudahan ini bisa ditaati bersama. Seharusnya dikasih tahu sama masyarakat, kepala desa dipanggil, Pak. Kita lanjutkan permohonan yang dulu, ketika pertama sekali dibuat parit ini. Apa itu permohonan yang dulu? Bahwa parit ini jangan terlalu mepet ke jalan ini, karena bisa mengakibatkan rusaknya jalan, badan jalan. Ini aset pemerintah. Akibat apa? Akibat parit terlalu dekat dengan badan jalan. Aturan undang-undangnya 7 meter. Nah, saya minta kembalikan ke 7 meter. Tapi ini tutup. Sebenarnya kami punya kontrak kerja yang harus kami patuhi, Pak. Jadi yang kami buat ini sebenarnya sesuai dengan kontrak. Kalau kami menyalahi itu, kami juga yang akan diperiksa nanti, Pak. Makanya ini kami kerjakan sesuai kontrak. Dan ini sisi bagian luar parit tidak kami ambil. Justru yang sebelah sana untuk tidak mengganggu akses badan jalan. Kita tunggu surat dari Pak Bupati atau Sekda, akan kami patuhi sesuai dengan surat Pak Bupati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.